Buat topi Mas Iun. Kalau topinya katanya mama ini lagi mau ini. Cuma mau coba. Beka Luna Maya. Semangat kompak terus ya para sobat nyarit. Makasih banyak untuk supportnya semuanya. Kemarin makasih banyak yang udah ngasih. Kumismu potong nggih, mengke. Mengke kula potongi, tapi nyelet dipotong arek gede-gede yo. Sebentar. Karina Masin, ini yo. Mabingasku. Dewek sedian teno ya, belok. Masih un dalam. Yo apa sih? Iya kan? Yo apa sih? Kita ubah dia menjadi Jawa banget, iya kan? Jangan sampai kita diminangkan, kita jawakan aja kalau bisa ya kan. Aduh, ada Mas Iun ini. Halo kak, assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam Mas Iun. Aduh, terima kasih Mas Iun ya udah invite saya Mas Iun. Nggih. Ya terima kasih, salam kenal ya Mas Iun ya. Ini Mas Iun viral banget ya, terkenal banget di TikTok. Terima kasih Mas Iun ya. Buatan lari-lari niki loh Mas. Gimana Mas? Temen-temen ini yuk. Aduh. Ya Mas Iun, saya boleh ya mengikuti Mas Iun ya? Moga-moga. Ya aduh, terima kasih banyak ini. Terima kasih Mas Iun. Kakaknya orang mana kak? Saya orang Bandung, Mas Iun. Oh, Jawa Barat? Iya, Jawa Barat. Mas Iun dari mana? Aku dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya, jawaban dari doa-doaku. Oke. Gimana? Jawaban dari doa-doaku gimana, Mas Iun? Sampean kan Jawa Timur. Aku Jawa... Saya Jawa Barat. Sampean kan Jawa Barat. Aku kan Jawa Timur. Iya. Iya, jawaban dari doa-doaku. Oh iya, benar. Saya jawaban dari apa dong? Katanya umurnya berapa, Kak? Gimana? Umurnya berapa? Saya udah tua saya Mas Iun, aduh, malu saya. Udah punya istri, anak istri. Udah punya istri, udah punya anak. Alhamdulillah. Ya. Saya yang belum punya itu ini istri siri belum punya Mas Iun. Mau nambah lagi? Enggak akan nambah lagi, soalnya yang di rumah udah enak kok. Nyakitin apa enggak? Hah? Nyakiti apa enggak? Enggak nyakiti. Aduh, ini teman-teman boleh bantu tetep layar ya, biar nggak terlalu jauh, malu ya terlalu jauh. Tapi nggak apa-apa sih kalau lawan Mas Iun, ini nggak akan mungkin menang kalau saya ya. Terima kasih ini sahabat-sahabat ngarit, ini udah hadir ke sini ya. Nih katanya teman-teman ya, beli kaos sahabat ngarit tuh ya. Jadi Mas Iun bikin kaos? Nggih. Oh, seperti apa Mas Iun kaosnya, nanti saya mau beli Mas Iun? Nggak ada ini, itu kok. Ini nanti sampean ini kan ada akunku yang tak ikuti toh, cuma dua. Yang satu nanti akunnya kandang sobat ngarit, itu saya jualan kaos di situ. Oke, saya harus nanti ikutin saya siapa lihat, berarti Mas Iun? Iya, nanti insya Allah dibantuin loh sama teman-teman. Oh gitu, ya. Ya nanti saya beli ya Mas Iun ya. Iya. Saya beli tiga. Ya. Alhamdulillah. Untuk istri ya, saya, itu. Untuk istri saya satu, untuk selingkuhan satu. Ini ada Mas Iun,
Ini ada istri saya nih Mas. Ini sini ada Mas Iun loh. Ini bentar ada Mas Iun. Aku ini kak, buru-buru mau selingkuh atau aja ini yo. Mau ngilangin nyawa aku terus kok. Kenapa gitu Mas Iun? Satu aja susah gitu. Ya. Mas Iun umur berapa ini? Mas Iun tuh umur berapa? Umur aku ini 23. Oh, baru 23. Wah, masih muda ya Mas Iun ya. Masih alhamdulillah. Heeh, oh, masih muda ya. Terus belum punya pacar atau gimana gitu belum? Aku. Iya. Insyaallah udah ada. Udah pasti ada lah. Tapi hati-hati Mas Iun ya. Yang mau ke Mas Iun kalau misalkan Mas Iunnya udah terengah kayak gini, hati-hati Mas Iun. Ya takutnya pengen terkenal doang atau gitu. Enggak, itu teman-teman ya. memang ini bener-bener mau bantu. Oke. Wah, mantap ini Mas Iun ya. Kapan ini rencana nikah Mas Iun? Kalau saya sudah siap. Oh, emang belum siap? Ada beberapa ini toh. Beberapa hal yang belum siap gitu. Dalam hal apa nih yang belum siap Mas Iun? Ya, contoh di ekonomi di. Mas Iun nikah itu bukan siap pakai ekonomi Mas Iun. Mas Iun ya, tahu enggak? Memang nih. Nikah juga pakai ekonomi, setelah nikah semuanya full ekonomi. Mas Iun, dengerin ya. Ini rumah saya itu kan dekat pengadilan agama, Mas Iun ya. Rumah saya dekat pengadilan agama. Mas Iun tahu nggak, orang-orang yang bercerai itu semuanya pakai mobil, Mas Iun. Jadi itu kan membuktikan bahwa ekonomi itu ya tidak bisa membuat rumah tangga lebih baik. Kalau nikah mah nikah aja, Mas Iun. Nanti mau dikasih makan jembut. Mas Iun ya, makan itu simpel Mas Iun, nasi sepiring berapa sih? 2.000-3.000, tempe berapa sih? 1.500. Kalau gak ada yang mau diajak nikah seperti itu, jangan mau Mas Iun, itu cewek gak benar berarti. Tapi kalo kan berusaha, semua cewek itu bisa diajak ini toh, susah senang. Iya, kalau memang mau susah senang, Mas Iun jangan menunggu ada ekonomi dulu. Ngapain nunggu ada ekonomi dulu? Bener nggak? Nikah aja. Esok kalau bisa Jumat besok langsung nikah, Mas Iun. Bagian orang tua aku. Gimana, Mas Iun? Saya belum membahagiakan orang tua saya. Orang tua Mas Iun saya yakin sudah bahagia dengan kehadiran Mas Iun. Mas Iun menjadi orang baik itu udah bahagia kalau orang tua. Ya, enggak gitu. Memang harus seperti apa ngebahagiain orang tua? Orang tua harus ke Mekah dulu gitu segala macam. Enggak gitu kalau menurut saya Mas Iun. Kita berperilaku baik itu udah orang tua udah pasti bahagia kalau menurut saya. Mungkin gitu. Ya enggak gitu ya, belum siap aja, jauh dari ini orang tua. Oh gitu, ya ajak aja itu calon istrinya tinggal sama orang tua. Ya. Ya insya Allah aja. Ya. Terus kalau bisa Mas Iun mending nikah sama di daerah Mas Iun aja. Jangan yang jauh-jauh, jangan kayak gimana, yang sefrekuensi sama kita gitu, menikah tuh mending kayak gitu. Kalau menurut saya betul, karena kalau misalkan kita nikah apalagi di masa jaya kita, belum tentu mereka bisa nerima di masa kita ada di bawah. Geng. Serius loh Mas Iun ya, karena saya pernah bercerai Mas Iun. Ini saya sharing aja sih ya, saya nggak jago, nggak, cuman sharing maksudnya. Oh, berarti saya pernah jadi duda juga? Pernah, saya pernah jadi duda gitu. Apa? Beteng. Aduh, terima kasih ini ya, saya bisa ketemu Mas Iun ini ya. Ramai banget ini Mas Iun live-nya ya. Aduh, terima kasih nih yang nonton saya juga jadi banyak ini Mas Iun. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya ya. Napa? Ya terima kasih banyak ini teman-teman Mas Iun kayaknya yang ada di sini tuh hadir ya. Banyak banget tuh. Alhamdulillah. Iya, terima kasih ya Mas Iun ya. Terus sekarang kegiatan Mas Iun setiap hari bagaimana nih?
Ya sama aja kak, sama dia di kandang terus. Ini kemarin kan dikasih rumput teman-teman kan, jadi ini enggak nyari rumput habis. Mak ini tadi ngasih comburan langsung ini leave ada waktu karena. Oh langsung leave pada waktu ya. Oke. Ini ada Ayuda. Terima kasih ya Mas Yun ya, udah hadir ya Mas Yun. Terima kasih banyak Mas Yun ya. Gigi. Ini lasren dia. Iya lasren aja Mas Yun, saya malu soalnya ya Mas. Sami, kita sama kok, sama. Saya itu ini nggak bisa bahasa Indonesia loh, belepotan. Nggak apa-apa Mas Yun, bahasa apa aja juga nggak apa-apa. Yang penting kita ini aja, yang penting kita hidup yang pentingnya. Duh, terima kasih Mas Yuda, teman-teman semuanya yang ada di sini, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Nih jangan lupa berteman sama orang-orang baik ya, banyak sekali ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Mas Yun live-nya tiap kapan pagi ya Mas Yun ya? Ya ini aja kalau ada waktu. Oh kalau ada waktu aja. Ya, ya. Enggak setiap hari kok. Ini 2 hari ini bisa terus. Enggak tahu besok-besok enggak janji. Oke. Kalau saya live-nya tiap pagi sih. Lagian saya enggak pernah PKPK sih sebetulnya. Kalau saya enggak pernah kayak gini-gini gitu. Oh live ngobrol-ngobrol aja. Iya, soalnya saya kan nggak ada keahlian lah. Saya cuman ya gini-gini doang, nggak punya keahlian, Mas Yun. Jadi cuman ngobrol-ngobrol aja tiap pagi. Nah, barusan Mas Yun, wah naik, wah ini kesempatan gitu. Saya pengen kenal sama Mas Yun. Ternyata doa saya, alhamdulillah diijabah. Ini pun ya dari teman-teman, support dari teman-teman, Kak. Kalau saya nggak bisa kayak gitu. Betul, ya. Mas Yun, nanti kabarin kalau mau nikah ya. Nggih, insya Allah. Kabarin ya. Gimana dong cara ngabarinnya ini? Saya pengen bisa kontakan sama Mas Yun, gimana? Boleh nggak saya jadi sahabat Mas Yun, kenal sama Mas Yun gitu? Saya main-main ke rumahnya. Ini lewat admin aja, Kak. Oh, ada adminnya? Iya. Wah, hebat. Saya emang nggak ada admin-admin, Mas Yun. Ada adminnya ya, ada adminnya ya, ada manajemen gitu. Ya. Oh, ada manajemen. Aduh, gak akan bisa main dong kalau sama manajemen Mas Yun ya. Ya, gak apa-apa. Oh. Ya, terima kasih ya Mas Yun ya. Kalau saya sendiri gak sanggup ini. Betul ya, gak akan sanggup ya. Iya. Oh, temannya artis. Oke. Ya udah kak, ini aku pergi dulu, sehat selalu. Ya, nggak apa-apa ya. Silakan Mas Yun, sehat sukses ya. Berkah ya. Terima kasih Mas Yun ya. Jadi assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Bunda, Mas Rin, karo Mas Rani bunda. Satu kali lagi ya. Kemantri ini teko linggo. Tak nyantik kan. Cacing.
Bunda mas, bunda, bunda ada job manggung nanti biasanya live. Kalau manggung pasti ada yang live no. Rika Rien Rien oke ini oh. Menghargai pasangan ini pak kalau sama cewek enggak ini iya kan yang PK enggak ono iki yuk cowok yuk udah aja ya udah nanti malam aku insya Allah tak jualan kaos ya jualan kaos di akun kecil bismillah semoga jadi rezeki saya dan rezeki kalian semua kata kue mas Anton ini pas waktu pas ketepatan aduh ini mantri suntiknya begini mau ini nyacing sapi di kandang ya buat teman-teman sehat selalu lancar rezekinya makasih banyak yang udah support Mas Iun dengan apapun caranya ngasih gift buat semuanya makasih banyak ya Mas Iun jika ada salah kata ataupun ucapan Mas Iun minta maaf dan semoga cita-cita kalian atau impian kalian yang belum tercapai di tahun-tahun yang lalu bisa tercapai di akhir tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Yang belum punya pacar semoga cepat dapat pacar, yang udah pacaran lama semoga cepat naik ke pelaminan ya, nyusul saya nanti. Dan wis sudah itu ya. Pokoknya sehat selalu. Lancar rezekinya ini udah ditunggu. Mau nyacing Mas Yun ya. Pamit undur diri Mas Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.